Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni tentang locker ya. Nah guys, kali ini ada info locker dari PT Honda Prospek Motor. Apa sih itu perusahaan tersebut? PT Honda Prospek Motor, atau bisa kita singkat juga dengan PT HPM, adalah perusahaan dan agen pemegang merek mobil Honda di Indonesia. Sebagai agen pemegang merek Honda, perusahaan tersebut berhak merakit, mengimpor, dan membuat kendaraan dengan merek Honda di Indonesia. Dikutip dari hpm.co.id Karir, pada hari Rabu tanggal 20/10 Oktober diinfokan saat ini perusahaan tersebut sedang membuka lowongan kerja untuk posisi operator dan staf. Berikut merupakan posisi beserta kualifikasinya. Teman-teman seperti biasa bisa baca sendiri sebagai berikut. Apabila teman-teman berminat melamar dan sesuai dengan kualifikasi tersebut, silakan klik link yang ada di deskripsi video saya. Atau teman-teman juga bisa kunjungi di websitenya Honda di www.hpm.co.id. Dan untuk batas lamarannya sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain, lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.